dari isi dompet tadi, uang kehormatan tadi, kan relatif ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, besar, kecil, cukup atau gimana Pak? Cukup itu sebetulnya bagaimana kita menata hati ya. Kalau kita merasa mencukupkan diri ya cukup. Karena sebetulnya manusia ini kan, kalau menurut Erik Fromm ya, yang pernah nulis buku yang sangat terkenal itu, bawaan diri manusia itu dua kecenderungannya. To be and to have. Pengen jadi apa atau pengen punya apa. Siapa aja deh ditanya di sini. Nah itulah manusia itu hidup siklusnya gitu aja. Makanya ya kita harus menyadari ya biasa-biasa aja lah.